informasi terakhir yang didapatkan keluarga dari Jakarta itu sedang tes DNA ya. Nah itu informasinya kemungkinan hasilnya akan keluar besok pagi. Jadi baru diketahui kepastiannya besok pagi. Itu aja masih kemungkinan katanya. Jadi seperti itu sih. Terakhir dari keluarga di Jakarta bilangnya seperti itu. Yang ke Jakarta sedang mau nulis dari Jogja. Dari Jogja ada adik kandungnya. Adik kandungnya sama adik sepupu ada. Ya. Sama papahnya juga Jakarta, cuman baru balik ke sini. Perjalanan pulang ke sini. Ya, kalau keluarga manggilnya Mas Herli ya. Mas Herli. Kalau Renaldi memang panggilan teman-temannya gitu. Jadi kalau keluarga saya sendiri pribadi adiknya manggilnya Mas Herli. Orangnya baik, supel, ramah, yang jelas tanggung jawabnya tinggi. Sama keluarga juga, tulang punggung keluarga juga Mas Herli itu. Sama adik-adiknya juga, dia nyekolahin adik-adiknya juga. Dia berempat, empat bersaudara. Jadi dia nomor satu, adiknya masih ada tiga. Dulu kuliahnya di mana, Mas? Untuk S1-nya di UGM, S2-nya di Jepang, Tokyo University.